Di Kalimantan, Saudara, Gubernur Kalimantan Barat mengakui penyaluran bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Melawi masih terkendala. Akses distribusi yang hanya bisa dilakukan melalui sungai menjadi kendala utama penyaluran bantuan bagi warga. Meski kondisi banjir mulai surut di beberapa wilayah, Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji mengakui belum seluruh pasokan bantuan bagi warga yang terdampak banjir bisa terdistribusi dengan baik. Pemprov Kalimantan Barat kini bekerja sama dengan pihak swasta untuk membagikan bahan pokok bagi warga. Sebelumnya, dua kecamatan di Melawi terendam banjir. Setidaknya ada 725 warga mengungsi dan kini membutuhkan bantuan bahan pokok untuk bertahan hidup. Saya rasa semasih ini sudah maksimal ya. Memang sih beberapa daerah harus dihubung. Biasanya pakai heli apa ya ke daerah itu. Nah, tapi sekarang banjir kan dengan menggunakan ya speedboat dan sebagainya kan bisa.